Selamat malam. Jumpa lagi bersama kita di Creeping Night. Pada malam kali ini kita berada di Bandung Utara. Bandung Yungsep ya, Bandung Yungsep. Ternyata di Bandung Utara masih banyak tempat-tempat yang belum kita terjamah, yang belum kita datangi dan kita masuki, kita ya, kita jamah, kita telusuri apa dalamannya. Bahaya. Cari-cari. Oke. Kali ini kita akan membuat challenge. Challenge apa itu, Bos? Challenge-nya kita akan membakar burung gagak. Galpati. Burung gagak. Gagak. Di burung gagak. Di burung gagak. Jadi burung gagak. Jadi kita akan membakar burung gagak, dan konon katanya burung gagak itu dapat mengundang makhluk astral. Nah, itu kan burungnya buat pesugihan katanya menurut artikel. Tapi kalau kita dibakar, datanglah makhluk-makhluk yang lain. Kita kan penasaran. Kita akan mencoba membuktikannya, oke? Siapa tahu datang kakek Sugiyan. Bangsat, kalau enggak itu datang ke anak merah, genderuwo, tuyul, sama ibu-ibu, guys. Jadi sebelum nanti kita akan ada beberapa part dan kita akan bakar sate gagak, dan setelah itu kita akan coba mungkin explore dulu sebelah sana, karena luas villa ini, bukit ini sampai 3 kali lapangan sepak bola. Seluas hati yang sakit. Oke, dan sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga agar channel kami lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan jangan lupa di komen, oke? Segitu saja, mungkin kita akan lanjut karena waktu semakin hari makin tiris. Kita lanjut ke pendopo dulu ya, itu ada pendopo. Oh, ada pendopo di belakang. Lanjut, yuk, teman. Oke, jadi kita di sini akan explore dulu, omnya. Explore. Hari makin malam, makin gelap aja di sini. Di sana ke belakang makin bukit, dingin, dan di sini juga ada pila. Bukan pila, itu ada kamar. Oh, kamar penjaga pila. Karena coba kita di atas, kita akan explore dulu mungkin. Nah, sama teman. Halo. Prepare buat prepare lah, kan? Soalnya kita kan berhubung waktu, masih keburu subuh, hanya berkok kita bahaya itu. Ini pernah ngamping di rumah. Mas ngamping? Berapa pernah ngamping? Jadi di sini kita akan untuk explore, mungkin akan dipandu langsung sama tour guide. Tour guide rumah di sini. Jadi saya berdua sama Om akan mempersiapkan buat challenge. Om siapa? Om siapa ya? Tebak. Siapa namanya? Ayo, tebak di bawah. Om Andi ya, Om Andi. Jadi persiapan peralatan gelap. Mak, Pandu gimana layoutnya? Siap? Pandu, oke. Okay. Pandu.
pakai ranting. Kan tadi orang ngomong. Napak tapi teu make sepatu si Una. Eta kurang digeureun tali dituturkeun we. Kurang dituturkeun. Kok bae pikiran tong ngalamun, Bos. Duka tah. Si Oga mah. Terus sang berat teh pikiran. Siap. Sokan santai teh. Oh, balik pada mana lagi? Cepok, cepok. Salah. Kan kieu tadi teh. Cerita kan pun bisa gitu. Keur ningali si Uwa teh keur aayunan. Jadi kan dia jadi lah dia. Keur aayunan. Bareng saya heula. Aayunan. Heeh. Si eta kan tadi bareng jeung dia urang sadungeun. Tapi da aya di geuleuan nyau. Nyau. Ayo, nunjukkeun we arah. Tapi aneh da teh make sepatu. Make sepatu. Itu ah tadi mah halusinasi mungkin. Eh, saya itu maha. Kenapa? Tadi kan saya isi rangka di dia ada luar kan. Pembakarannya lah nya. Terakhir pembakaran baru lagi ada. Nah, kata kan pergi juga mereka juga. Maaf. Ini turkin. Nah, ada ayak pas pemegelan jauh. Mungkin kan nyepat kunci kan? Ah, kan nanti. Eh, nyepat kunci baterai. Buat baterai digun-gun sok suara setik sih sambil nunggu saya ngambil baterai sebaiknya ikan kesini satu orang nyari saha segera halusinasi ini napak napak oh datang lo pikiran orangnya ah bener napak tapi betah lanjut langsung ke iya weh langsung ke jalan weh nya jalan weh jalan weh langsung nya like di explore setik lah aku mah tapi berhubung tidak kondusif mah nya jadi kondusif langsung ya takutnya kan kalau dia lanjutin explore kita berdua takutnya terjadi hal kayak barusan lebih baik beres ya langsung jalan weh. Ano? Bayangan mantan ya, bayang. Untuk mantan, untuk mantan jangan hadir. Ya hodamul mantan, ya hodamul roh. Mantan. Get out, get out. Oh. Kita aja. Penasaran tadi. Cepat jalan ya sebelum jalan. Itu benar di tempat. Sudah lumayan. Lumayan. Seru sih. Ini kan di atas gunung mungkin. Tempatnya lumayan sedikit sakral. Kayak angker lanjut lah ya lanjut gas lanjut coba semoga di sini ada penampakan oke okay. Jadi siapa ini yang jadi korban kita kawan mos peserta mos peserta mos biasa hobi pak tapi juga nama halus sih mah tadi kan berhubung misalkan namun benar itu makhluk halusnya nyerupaikan dirinya karena dirinya harus lebih mondang soalnya. Mau Anda atau mau si Oga kameramen? Atau bareng kalanya? Mending sendiri-sendiri weh, seru. Jadi ditinggal? Biar gerak ya, ditinggal. Gerak-gerak kita di posko di atas. Berarti kita tungguan di mobilnya. Tidur kali ya? Wow. Ya, balik lah. Paling sama lah main katangan, nanti telepon weh. Atau kita tunggu apa, kasih waktu setengah jam, 10 menit, 16 menit itu biasa pakai monitoring langsung di mobil di pangkep. Mana yang ada?
Oh, lompatnya ke mobil. Coba ke mobil. Ya, mulai aja om, langsung. Makan. Makan. Repair dulu. Jadi kita di sini akan dagang sate.